Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhua-manhua manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Bereinkarnasi di Hari Yang Sama Selama 100.000 Tahun. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya diperlihatkan Lin Yue setelah melawan ketua dunia Tao Yuzu, dan Yuzu takut kepada Lin Yue sekarang. Dan Lin Yue juga membawa beberapa sekte dari dunia Tao Yuzu menuju dunia Tao Fangyi. Langsung saja kita masuk ke part selanjutnya. Di part selanjutnya diperlihatkan beberapa hari kemudian yang terjadi setelah kejadian itu. Lin Yue lebih dekat ke dunia Tao Fangyi lagi sekarang. Lin Yue berkata, "Dunia Tao Fangyi sekarang sudah dekat." Lu Yanqing bertanya, "Sekarang di dunia Tao Fangyi sudah tidak ada apa-apa lagi kan ya? Benarkah?" "Saat aku pergi, aku sudah membawa pergi semua orang dunia Tao Fangyi. Selain itu, ini adalah tempatnya di mana 8 ketua Tao muncul waktu itu. Apa perlu ditakuti lagi kalau tempat ini tidak akan berkembang?" Terlihat semua orang bersujud kepada Lin Yue. "Hamba bersumpah akan mengikuti ketua sampai mati." "Heh, semuanya, berdirilah. Ada orang yang menjaga di pintu masuk dunia Tao Fangyi. Sepertinya kita harus berusaha lebih keras." Mereka semua terkejut. "Apa? Ini adalah hantu kerbau dan dewa ular." Terlihat penjaga gerbang dunia Tao Fangyi ternyata kerbau dan ular yang sangat besar. Mateng mengetahui mereka. Mateng berkata, "Mereka itu adalah jenderal di bawah pimpinan ketua Chang Yuan. Hantu kerbau dan dewa ular ini, mereka semua berada di tahap maha kuasa puncak." Si kerbau berkata, "Tinggalkan dia ya, dia, dia dan dia juga, dan lainnya cepatlah pergi." Ternyata si kerbau hanya mengincar para wanita yang cantik. Disi pun maju di sana. "Saudara Lin, biar aku yang melawan mereka." Lin Yue berkata untuk hati-hati karena mereka bukanlah lawannya Disi. Si kerbau, si ular, mereka tersenyum. "Kamu ingin melawan kami berdua ya? Nyalimu besar sekali." Disi diserang oleh mereka berdua. Disi menginjakkan kakinya ke tanah, membuat gempa yang sangat besar. Kerbau dan ular ciut, mereka malah kalah begitu saja. "Bantu tolong aku, Tuan Gagak Emas, tolong, Tuan Gagak Emas tolong aku." Terlihat ada gagak emas yang menolong mereka. Dan gagak emas itu menyerang Disi. Disi memakai teknik 7 langkah menghancurkan langit untuk membalikkan keadaan. Tetapi Disi malah terpental dan bucat-bucat. Disi berpikir, "Aku bahkan tidak bisa menahan satu pukulan dari burung ini." Lin Yue berkata bahwa burung ini yang datang hanyalah tubuh kloningan dari gagak emas dan dahe. Rupanya burung itu adalah burungnya si ketua dunia Tao Biluo yang bernama Dahe. Disi takut, dia bertanya, "Apa? Gagak sekuat ini hanya tubuh kloningannya? Saudara Lin, hati-hati ya, sepertinya dia lebih kuat dari Yuzu." "Ya, jangan khawatir," kata Lin Yue. "Bukan aku kok yang akan melawannya. Si hantu golok rulai datang di waktu yang tepat, entah dari mana dia. Aku yang akan melawannya." "Dasar binatang, beraninya kamu semena-mena di sini. Aku akan memotong sayapmu, lalu membunuhmu untuk dijadikan makanan." Si hantu golok rulai menyerang burung emas itu. Diperlihatkan juga si hantu golok rulai membawa sekte dari istana Sun King untuk bersama-sama pergi ke dunia Tao Fangyi. Terlihat semua istana Sun King. "Aku adalah Jiang King, utusan tangan kiri dari istana Sun King. Kami datang untuk mencari bergabung pada Tuan Lin Yue." "Aku, Si Tu Hua, utusan tangan kanan dari istana Sun King, datang bergabung dengan Lin Yue." "Tetua ke-10 dari istana Sun King, datang bergabung pada Tuan Lin Yue." Melihat itu, mereka semua terkejut. "Orang dari istana Sun King dan Wu Jiang telah datang bergabung padamu. Master Sun King ini kan lebih hebat daripada ketua Tao Yuzu." "Pantas saja Tuan begitu percaya diri. Tuan ini seperti dewa yang dikelilingi orang-orang hebat."
Lin Yue berkata, "Kedatangan Master Sang King sangat tepat waktunya. Jangan biarkan mereka hidup ya." Master Sang King yang mendengar itu sangat marah. "Aku akan menyerahkan orang-orang tak tahu diri ini padamu. Aku akan menghadapi gagak emas ini." Istana Sang King menyerang penjaga gerbang itu. Si hantu golok rulai melawan burung emas. Burung emas berkata bahwa dirinya adalah hewan kaisar ketua Biluo. Apa yang ingin dilakukan? Tapi hantu golok rulai tidak takut. "Dahe, si sialan itu. Cepat atau lambat, aku akan mencarimu untuk balas dendam. Aku akan takut dengan wujud aslimu. Tapi ini hanyalah tubuh kloninganmu saja. Benar-benar meremehkanku ya kau." Menyerang burung itu dengan jurusnya yang kuat. Dan satu kali tebasan doang, burung itu lenyap di hadapan hantu golok rulai yang begitu kuatnya. Lin Yue berkata, "Gagak emas juga sudah dibereskan. Sekarang sudah bisa membiarkan semua orang keluar ya." Lin Yue menggunakan cermin langit pusaka untuk mengeluarkan orang-orang Lin Yue dari sana. Terlihat ada Qin Wunian yang selama ini mengikutinya, Tetua Long, Qin Ji, mereka semua memberi hormat kepada Lin Yue. Lin Yue berkata, "Semuanya berdiri, mari kita masuk ke dunia Tao Fangyi bersama. Aku akan membuat formasi di pintu masuk dunia Tao dengan api gagak emas sebagai pelindungnya." Lin Yue juga berkata pada Kaisar Langit Ziyu yang selama ini telah meninggalkan dirinya, "Teman lama, aku berjanji untuk menggunakan api burung emas 10 warna untuk membantumu membentuk kembali tubuh aslimu. Akhirnya hari ini terwujud. Cermin langit pusaka, Lin Ziyu, harap kamu bisa segera kembali menemaniku." Lin Yue ingin membangkitkan musuh lamanya yang sekarang sudah menjadi teman baiknya, yang sudah mengikutinya selama ini. Diperlihatkan 3 hari kemudian pada saat itu, aula utama sekte di Diao. Terlihat semua orang lagi rapat di sana. Lin Yue bertanya, "Berapa banyak sumber daya yang kita punya saat ini?" Dan Qin Ji menjelaskan, "Total ada 14.800 mutiara reiki, 5.730 buku jurus, 376 miliar benda spirit." "Ah, sumber daya yang begitu banyak. Sudah cukup bagi Fangyi untuk bangkit kembali. Ini adalah peta penyebaran kekuatan baru di dunia Tao Fangyi yang sudah kusiapkan. Juga posisi baru semua orang. Hal ini kuserahkan padamu ya, Qin Ji." Lin Yue juga bertanya pada hantu golok rulai, "Apakah ada berita dari Tianmo?" Hantu golok rulai menjawab, "Ya, Kaisar Perang Para Hewan dan Ketua Biluo sudah bertemu 1 kali. Kabarnya Kaisar Perang Para Hewan sudah mencapai tahap Tao Suci ke-9. Meskipun Biluo dan yang lainnya memiliki banyak orang, tetapi pertempuran ini bisa dibilang harusnya seimbang." Lin Yue berpikir, "Kaisar Perang Para Hewan telah melakukan terobosan. Jadi tidak heran dia tiba-tiba meninggalkan jurang Juewang." "Ya, karena Kaisar Perang Para Hewan terlalu kuat, Biluo pun mengadakan pertemuan ketua Tao untuk membahas pertempuran yang kedua kalinya." Mendengar itu, Lin Yue bahagia. "Oh, pertemuan ketua Tao lagi ya? Menarik, karena ketua Tao ada di sini juga, aku akan melihat keramaiannya." Membuat sekte di Diao terkejut. "Ketua, mau pergi kemana? Pertemuan ketua Tao terlalu beresiko." "Iya, lebih baik kita berkembang selama beberapa waktu dulu. Saudara Lin, jangan mengambil resiko." Tapi Lin Yue menjawab, "Tidak apa-apa, senior hantu golok rulai, Disi, Xiao Foye, ikutlah denganku ke Prasasti Pembatas." "Apa? Prasasti Pembatas?" tanya Xiao Foye pendekar pedang. "Iya benar, dunia Tao Fangyi sudah dibangun kembali. Tentu saja harus meninggalkan nama di Prasasti Pembatas itu bukan? Biar menjadi dunia Tao ke-10 di Tianmo." Karena hal itu mereka semua tertawa. "Bagus sekali nyali yang besar, aku suka nyali besar. Tunggu apa lagi, saudara Lin, ayo kita pergi." "Ya, ayo." Lin Yue berkata pada yang lainnya, "Baiklah, tapi sebelum pergi, aku masih harus membawa satu barang. Kalian tunggu aku di sini ya." Sepertinya tidak perlu pergi, sepertinya dia tumbuh lebih cepat dari yang kukira. Si hantu golok rulai bertanya-tanya, "Apa yang kamu bicarakan, saudara Lin?" Lin Yue mengeluarkan telur, yang dimana telur itu adalah telur 9 warna. Hasil perkawinan si monyet Lin Yue dan juga si naga Lin Yue menghasilkan telur ini yang selama ini tidak menetas-menetas. Lin Yue berkata, "Belum menetas juga, tapi sudah bisa mengerti teleportasi ruang. Bagus, bagus. Pergilah denganku kali ini. Mungkin kamu akan memiliki kesempatan yang besar." Dan telur itu dimasukkan ke cincin inventory Lin Yue. "Ayo kita pergi sekarang ke Prasasti Pembatas." Terlihat di Prasasti Pembatas,
Semua orang terkejut. Apa ini adalah prasasti pembatas? Benar-benar megah sekali. Lin Yue memakai tekniknya di sana dan menghubungkan dengan prasasti pembatas itu, membuat semua ketua dunia tahu yang lagi berkumpul mempunyai firasat. Ada orang yang menyentuh prasasti pembatas. Siapa yang begitu berani? Ayo, kita pergi melihatnya. Semua ketua dunia tahu sudah berkumpul dan ia melihat Lin Yue yang menulisnya itu. Mereka berkata, apa? Si hantu golok Rulei juga bersamanya. Dia mengukir Fang Yi di prasasti pembatas. Sungguh lancang sekali. Biluo marah. Kaisar Kecapi sudah meninggal puluhan ribu tahun. Dunia Tao Fang Yi sudah lama hilang. Di dunia ini tidak ada lagi Fang Yi. Tapi Lin Yue menjawab, ada Biluo di langit, ada Fang Yi di bumi. Meskipun Kaisar Kecapi yang memimpin Fang Yi telah mati, Fang Yi masih tetap ada. Terlihat Chang Yuan masih hidup ternyata. Chang Yuan berkata, Fang Yi sudah lama tersegel selama ribuan tahun. Hanya tinggal beberapa orang biasa saja. Berani-beraninya mereka menyebut diri mereka sebagai dunia Tao. Lin Yue menjawab, Kaisar Hantu, dunia Tao Chang Yuan bukanlah dunia Tao 10.000 sebelumnya, bukan? Kamu bisa menjadi dunia Tao ke-9 karena bantuan dari Fang Yi dan juga Ketua Biluo sebelumnya. Ketua dunia Tao Biluo menjawab, Ketua Chang Yuan memiliki kekuatan setingkat dengan Ketua Tao. Tentu saja dia memiliki kualifikasi untuk mendirikan dunia Tao ke-9. Mungkin jika kamu memiliki kekuatan tahap Tao Suci, aku juga bisa mempertimbangkannya. Lin Yue berkata, tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dengan keberadaan pangkat ketua sudah cukup untuk membentuk dunia Tao. Apa Master Sang King juga berhak? Para ketua dunia Tao terkejut. Si hantu golok Rulei juga bergabung dengan dunia Tao Fang Yi sekarang. Tak kusangka bocah ini bisa menaklukkan si hantu golok Rulei. Pantas saja si hantu golok Rulei bisa berada di sampingnya seperti seorang pengikut. Ternyata begitu ya. Pak Tua Yang Tian juga berkata, Ketua Biluo, karena di sisi Lin Yue ada orang yang memiliki kekuatan tingkat ketua Tao, menurutku dunia 10 ini... Tapi Biluo memotong pembicaraannya. Yang aku bicarakan tentang kekuatan Lin Yue, bukan kekuatan si hantu golok Rulei. Ketua Chang Yuan mengandalkan kemampuannya sendiri untuk mendapatkan posisi ketua Tao. Kamu yang tidak punya kemampuan, jangan berharap lagi. Ya sudah, jika aku bisa mengalahkan ketua Chang Yuan, apakah itu membuktikan bahwa aku memiliki kekuatan yang setara dengan ketua Tao? Membuat para ketua dunia Tao tercengang pada saat itu juga. Terlihat beberapa ketua dunia Tao mengejek Lin Yue. Bocah, mungkin kamu belum sadar. Apa kamu tahu perbedaan antara tahap maha kuasa dan tahap Tao Suci? Sekalipun kekuatan bertarung ketua Chang Yuan paling lemah di antara kita, dia juga merupakan tingkat 3 alam tahap Tao Suci. Chang Yuan ingin melawan Lin Yue lagi. Baiklah, aku akan melawanmu. Tetapi Liu Zhu yang tahu kekuatan Lin Yue sangat menakutkan, ia memberhentikan Chang Yuan. Liu Zhu berkata, Ketua Chang Yuan, tunggu dulu. Bocah ini begitu sombong. Lebih baik memanggil orang saja untuk memusnahkannya dia dan menunjukkan keagungan kita. Liu Zhu berpikir, aku saja tidak bisa mengalahkan Lin Yue. Kalau aku bertarung dengannya semuanya akan sia-sia, apalagi kamu. Tapi hal memalukan aku dipukul oleh Lin Yue tidak boleh sampai ketahuan oleh mereka. Biluo berkata untuk Yu Zhu tidak meremehkan Lin Yue, dan ia memerintahkan Chang Yuan juga untuk bertarung. Mendengar itu, Pak Tua Yang Tian dan juga Chang Ling, mereka merasa Lin Yue ini tidak bisa melawan Chang Yuan. Pertarungan antara tingkat ketua Tao dan tahap maha kuasa sepertinya agak menindas yang lemah, kata mereka. Tapi Biluo menjawab, dia yang mengusulkan masalah ini terlebih dahulu. Kalian tidak perlu banyak bicara. Ketua Chang Yuan, jangan segan-segan lagi. Terlihat Chang Yuan ingin melawan Lin Yue. Lin Yue, serahkanlah nyawamu. Yu Zhu yang tahu bahwa Chang Yuan hanya sia-sia saja tidak bisa melawan Lin Yue, dia berpikir, dua orang bodoh ini. Terlihat hantu golok Rulei juga mengkhawatirkan Lin Yue, tapi Lin Yue berkata untuk tidak mengkhawatirkannya. Pada akhirnya, Lin Yue melawan Chang Yuan dimulai. Tapi Chang Yuan berkata, hari ini aku akan bertarung dengan Lin Yue secara adil. Tidak ada orang yang boleh membantu. Biluo menjawab, ya, janganlah khawatir. Ada aku. Tidak ada yang bisa mempengaruhi pertarungan kalian. Chang Yuan berpikir, aku akan sangat berhati-hati. Kali ini, Lin Yue tidak boleh ada kesempatan mengembalikan keadaan.
Lalu ia langsung memakai jurus membunuh langit 33. Lin Yue, hari ini tidak akan ada orang yang bisa menolongmu lagi. Lin Yue memakai telapak 5 elemen. Ya, hanya kemampuan seperti ini. Apa perlu aku dibantu orang? Serangan Chang Yuan dan juga Lin Yue beradu. Tetapi terlihat para ketua dunia Tao sangat cemas. Serangan Chang Yuan dihadangnya dengan mudah oleh Lin Yue. Benar saja, tapak 5 elemen Lin Yue menghancurkan jurus dari Chang Yuan dengan mudah. Chang Yuan langsung dikeplak oleh jurus itu. Ia bucat-bucat mental ke belakang. Lin Yue menyerang lagi. Tetapi Chang Yuan malah berteriak, "Hentikan! Hentikan! Aku terlalu ceroboh. Bocah ini sulit dihadapi." Lin Yue memukul dada Chang Yuan sampai bunyi bek. Lalu bucat-bucat. Terlihat tulang rusuknya menjadi mie kremes. Hancur seketika. Dan Chang Yuan terhempas mundur. Lin Yue berkata, "Ternyata tingkat ketua Tao hanya seperti ini saja ya. Para ketua dunia Tao yang lainnya kaget. Tak kusangka teknik telapak yang sehebat ini bisa terus melakukan serangan. Kekuatan bertarung bocah ini mungkin sudah sebanding dengan tahap Tao suci tingkat 5. Chang Yuan tidak bisa apa-apa. Dia meminta tolong kepada Komandan Biluo. Biluo melihat itu kesal banget. "Chang Yuan, kau dasar sampah." Biluo membuat perisai untuk Chang Yuan. Biluo berkata bahwa pertempuran antara manusia dan kaisar perang akan segera dimulai. Dan pertempuran ini bisa dihentikan untuk sementara. Tetapi Lin Yue tidak mendengarkannya. Ya, tapi pertarungan ini belum selesai. Dengan tapak 5 elemen Lin Yue menghancurkan perisai Biluo dengan mudah. Dan terlihat Chang Yuan lagi-lagi dipukul dadanya sampai bunyi bek. Dan bucat-bucat lagi. Biluo sangatlah marah. "Kau kurang ajar." Lin Yue berkata, "Tadi siapa yang bilang ini adalah pertarungan yang adil? Tidak ada yang boleh turun tangan, bukan?" "Ya, tapi hasil pertempuran ini sudah diketahui. Tidak perlu bertarung lagi," kata Biluo. Lin Yue menjawab, "Baiklah, karena aku sudah menang, apakah kita sudah bisa menciptakan dunia Tao ke-10? "Ya, karena kamu memiliki kekuatan yang sebanding dengan ketua Chang Yuan, dunia 10 boleh didirikan. Namun aku menyarankanmu, bersikaplah rendah hati. Jangan sampai seperti Kaisar ke-9 yang dulu, berakhir dengan kematian." "Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Kekuatan akan menjelaskan segalanya. Di atas tahap Tao Suci, ada tahap Dewa. Pada masa itu, Kaisar Kecapi sudah mencapai tahap Dewa. Jika bukan karena dia gagal mencapai langit, tidak peduli seberapa banyak trik yang digunakan oleh kalian, apa yang bisa kalian lakukan pada waktu itu?" "Ternyata di atas tahap Tao Suci, ada lagi tahap kultivasi Dewa." Karena hal itu, para ketua dunia Tao sangatlah terkejut. Biluo berpikir, "Tahap Dewa? Bocah ini tahu tentang tahap yang lebih tinggi lagi dari tahap Tao Suci." Yuzu dan juga Kaisar Pedang saat ini, bahkan mereka tidak tahu ada kultivasi di atas tahap Tao Suci lagi. "Ternyata di atas tahap Tao Suci masih ada tahap yang lebih tinggi. Bocah, bagaimana kamu bisa tahu semua ini?" Lin Yue mengeluarkan kecapi Kaisar, peninggalan dari Kaisar Kecapi. "Yang ku tahu tidak hanya itu, aku juga tahu di Tianmo tidak ada orang yang bisa mencapai tahap lebih tinggi. Jadi saat itu Kaisar Kecapi barulah tak terkalahkan di sini. Ketinggian Kaisar Kecapi, semua yang hadir hanya bisa mengaguminya. Meski Ketua Biluo sudah mati, mungkin harus berlatih 100.000 tahun lagi baru bisa mencapai tingkat Kaisar Kecapi saat itu." Sayangnya, di jembatan Deng Tian ada orang yang tidak ingin dia melangkah ke sana. Semua orang terkejut mendengar cerita itu. Bahkan para ketua dunia Tao tidak tahu apa-apa. Yuzu berteriak, "Ah, ada orang di jembatan Deng Tian? Serius kah?" Biluo kesal. Ia berkata, "Cukuplah," dan melemparkan apinya. Tetapi perisai Lin Yue tidak tertembus karena kecapi Kaisar begitu kuat. Lin Yue berkata lagi, "Baiklah, jangan bicarakan hal ini lagi. Karena dunia Tao Fangyi sudah mendapatkan pengakuan dari kalian. Silakan para ketua Tao memberikan perlakuan yang sama pada dunia Tao Fangyi dan dunia Tao Chang Yuan. Saat dunia Tao Chang Yuan didirikan, 8 dunia pernah beresonansi dan memberitahu semua orang di Tianmo tentang keberadaan dunia Tao Chang Yuan. Fangyi harus diperlakukan dengan sama.
Ini adalah aturan yang kamu buat sendiri, bukan? Sebagai pemimpin umat manusia, seharusnya memberi contoh yang baik. Changling, Pak Tua Yang Tian, juga berkata, "Ya benar, ini memang aturan yang ditetapkan oleh Ketua Tao saat itu. Benar, aku ingat saat itu aku masih memiliki beberapa keraguan, tapi Dahe menolaknya dengan tegas." Mau tidak mau, Dahe atau Ketua Dunia Tao Biluo mendeklarasikan, "Aku yang membuat aturan, tentu saja aku akan memberikan perlakuan itu pada Fang Yi. Aku Biluo, dengan julukan komandan suku manusia, mengakui Fang Yi sebagai dunia Tao ke-10 di daerah Tianmo." "Yah, aku, Lu Yoki, sebagai ketua Tianyan, mengakui Fang Yi sebagai dunia Tao ke-10. Aku, Ming Yu, sebagai ketua Jiu, mengakui Fang Yi sebagai dunia Tao ke-10. Aku, Ling Sang Tian, sebagai ketua dunia Tao Ujiang, mengakui Fang Yi sebagai dunia Tao ke-10. Mendeklarasikan itu, Sekte Didiao yang lagi di dunia Tao Fang Yi sangatlah senang. "Ketua, sudah berhasil. Kita sudah menjadi dunia Tao ke-10. Bisa diakui oleh 9 dunia Tao lainnya, bagaimana caranya ya?" Ada suara lagi. "Aku, Nanggong Yue, sebagai ketua Tao Changling, mengakui Fang Yi sebagai dunia Tao ke-10. Semua Sekte Didiao bersujud. "Terima kasih Ketua Tao sudah mengakui dunia Tao Fang Yi." Tapi Kaisar Perang Para Hewan yaitu Zhou Ying Tian juga mendengarnya. Suara resonansi 9 dunia. "Dahe, kamu ingin mengumpulkan semua orang Tianmo bertarung denganku ya? Kalau begitu aku akan mengabulkanmu." Ia menyuruh babi-babi dan hewan-hewan menyerang manusia. "Sekarang mereka semua, bunuh semua suku manusia, jangan sisakan satu pun." Biluo yang mengetahui hal itu, ia berkata, "Tidak disangka, Zhou Ying Tian begitu tidak sabaran. Lupakan saja, kalau dia keluar sekarang, berarti pasukan monster belum sepenuhnya memulihkan diri. Ini menguntungkan kita. Ayo sekarang kita pergi." Terlihat sekarang, semua ketua dunia Tao pergi begitu saja. Hantu Golok Rulai bertanya, "Ketua, kita akan pergi kemana lagi sekarang?" "Ya, ayo kita pergi ke Jurang Juewang sekarang." Mereka semua terkejut. "Apa? Jurang Juewang? Apakah ketua ingin membunuh Zhou Ying Tian terlebih dahulu, lalu menghancurkan markas Kaisar Para Hewan?" "Aku tidak sebaik itu," kata Lin Yue. "Zhou Ying Tian ini dari Kaisar Perang Para Hewan, dan Dahe awalnya adalah kakak adik seperguruan. Kemudian karena rencana jahat Dahe atau Biluo, keduanya menjadi musuh dan Zhou Ying Tian memasuki Jurang Juewang. Akhirnya Kaisar Perang Para Hewan muncul. Jadi pertarungan mereka merupakan dendam pribadi. Kalian masih ingat telur 9 warna itu kan? Ada sesuatu yang menantikannya di Jurang Juewang. Dan itulah untuk part kali ini. Terima kasih teman-teman telah menonton dari part 1 hingga sekarang. Kita akan lanjut di next part lain waktu. Dadah semuanya, bye-bye. Terima kasih banyak untuk kalian yang menonton sampai akhir video ini. Dan jika kalian menyukai video ini dan terhibur, jangan lupa untuk like video ini dan komentar di bawah ya. Share ke teman-teman kalian juga yang suka komik biar tahu channel ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya bagi kalian yang sudah sawer di link saweria di deskripsi. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Oh iya, jangan lupa cek playlist Mimin. Di sana ada banyak alur cerita yang telah Mimin buat. Dan juga semoga kalian terhibur. Sampai jumpa kita lanjut di video selanjutnya ya. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak telah menonton.